Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musanni Ibrahim Allah ta'ala wa adama naf'an fi ulmi fi darin amin. Wala yajibu ta'ilu mali mukhraji anhu biniyati. Dan tidak wajib oleh menentukan harta, tak mentakyinkan harta yang dikeluarkan, yang dizakatkan maksudnya dalam niat. Ya, seperti umpama dikatakan apa? Haza zakatu gonami, ya disebutnya gonami. Haza zakatu ibili umpama gitu. Itu enggak wajib menyebutkan gonaminya, ibilinya, kambingnya, sapi. Ya, apa ontaknya enggak wajib. Bakori umpama. Walau ayyana lam yaqa' an ghairihi, dan jikalau ia menentukan maka tidak jatuh ia daripada yang lainnya, enggak terjadi kepada yang lain. Wa in banal mu'ayyana talifan, sekalipun nyata oleh yang ditentukan itu hancur, sekalipun enggak jatuh kepada yang lain. Ya annahu lam yanwi dzalikal ghairu, karena bahwasanya tidak niat akan yang lain itu. Wamin sama, dan wamin sama launawa in kana talipan fa an ghairihi fa bana talipan wa qa an ghairihi. Wamin sama, dan alasan dari sana, dari karena ya dari sana maksudnya dari karena bahwa sebab tidak terjadinya daripada yang lain, enggak jatuh kepada yang lain, ya yang dia itu enggak meniatkan. Lau nawa in kana talifan, jikalau dia niat, in kana, jika ada dia harta, talifan hancur, ya binasa, ya hancur, fa an ghairihi, maka daripada yang lainnya, fa bahna talifan, maka nyata ia ya hancur juga, ya. Waqa'an ghairihi, maka jatuh ia daripada yang lainnya. Bi khilafi ma law qala, lain halnya apa yang kalau dikatakan, dia katakan hadhihi zakatu malil ghaibi in kana baqiyan aw shadaqatun li adamil ajzi jazmi bi qasdil fardi. Lain halnya sesuatu jika dia mengatakan ini zakat hartaku yang ghaib, yang enggak ada, yang enggak hadir, in kana baqiyan, jika kekal, jika adalah ia hartanya itu kekal, ya itu jadi. Au sadaqatun, atau ini adalah sadaqah, li adamil jazmi biqasdil fardi, karena tidak memastikan dengan maksud fardunya itu. Wa iza qala fa in kana talifan fa sadaqatun, dan apabila dia mengatakan fa in kana talifan, ya, maka jika dia itu hartanya hancur, fa sadaqatun, maka dia menjadi sedekah. Fa bana talifan wa qa'a sadaqatan, maka nyatalah ia hancur hartanya, wa qa'a sadaqatan, maka jatuhlah ia sebagai sedekah. Karena apa? Tadi dibilang begitu, fa in kana talifan fa sadaqatun, maka jika adalah dia hartanya hancur, maka dia jadi sedekah. Ternyata hancur tuh hartanya, rusak, hilang atau apa sebagainya, maka itu menjadi sedekah. Au baqiyan wa qan zakatan, atau kekal ada kan artinya, maka jatuh ia menjadi zakat.
Walau kana alaihi zakatun wa syaka fi ikhraji fa akhraja syai'an wa nawa in kana alaihi syai'un min az-zakati fa hadza anhu wa ila fatatawun. Walau kana alaihi, dan jikalau ada atasnya satu kewajiban zakat, wa syaka, dan dia ragu, fi ikhrajiha, di dalam mengeluarkan zakatnya, fa akhraja syai'an wa nawa, lalu ia keluarkan akan sesuatu itu, akan sesuatu, dan dia niat. In kana alayya syai'un, jika ada kewajiban atasku sesuatu, minaz zakati, daripada zakat, fa hadza anhu, maka ini daripadanya, daripada zakatnya itu. Ya. Wa illa, jika enggak, fatatawun, jika enggak ada kewajiban zakat, maka itu menjadi sunat. Ya. Fa in bana, maka jika nyata alai zakatun, maka jika nyata atasnya mempunyai kewajiban zakat, ajazahu anha, maka memadai akan dia daripada zakat. Ya. Rupanya dia enggak tahu kalau dia punya ya zakat. Ini keluar zakat apa kagak ya? Pokoknya gini aja lah, kalau memang gua keluar zakat ya itu jadi zakat gitu. Berarti jadi ini orang duitnya banyak ya. Dia ragu nih hartanya, gua keluar zakat apa kagak ya? Ya. Gua keluar zakat apa kagak? Ya. Keluarin aja lah zakatnya. Ini kalau memang gua keluar zakat ya itu jadi zakat. Gitu. Jadi wa ila waqa'a lahu tatawu'an, kalau enggak dia enggak punya zakat, maka dia itu menjadi sunnah. Ya bagus sedekah, maka enggak ada ruginya. Jadi kalau sedekah itu enggak ada ruginya. Jadi kita duitnya banyak ya. Ini kalau duit uang kertas keluar zakat apakah kayak ya, kalau saya ikut pendapatnya enggak keluar zakat. Tapi kita sedekah aja. Kalau memang itu jadi zakat, ya, jadi ada zakatnya, ya itu jadi sedek, jadi zakat. Ya. Maka nanti menjadi zakat kalau memang itu wajib. Ya. Sama dengan zakat profesi. Ya. Itu ya fikih kontemporer begitu. Ya. Ulama sekarang mengatakan itu ada zakatnya. Bagi kontemporer, kalau dulu nggak ada zakat ya, profesi, nggak ada, ulama tidak menentukan zakat profesi. Coba pertanyaan kita, apakah ulama dulu ada zakat profesi? Apa dulu nggak ada? Apakah dulu nggak ada profesi? Dulu ada nggak profesi? Ada. Apa profesi-profesi ada tuh. Ya. Zakat dagang aja dipersisikan, bagaimana zakat profesi? Yang ada sedekah. Guru saya Kiai Syafi Azami, beliau enggak ada zakat profesi. Kalau ditanya zakat profesi ya tanya noh. Selalu beliau jawabnya Sapi Antonio tanya. Kama afta bi syaikhuna, sebagaimana berfatwa dengannya oleh guru kami. Wala yujzi'u an zakati qat'an i'ta'ul mali lil musta'iqin bila niyatin. Tidak jadi daripada zakat qat'an bila khilafin. I'ta'ul mali lil musta'iq bila niyatin. Memberikan harta kepada musta'iq dengan tanpa niat. Enggak jadi. Jadi wajib dipakein. Iya. Wallahu a'lam bishawab.